Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Anwar dari Anwar Official Studio. So hari ini aku nak review satu produk baru yang aku baru jumpa di Aeon Big. Produk daripada Co-K. Tak tahulah sebutan dia betul ke tidak. Co-K. Ada dua tin yang sangat-sangat menarik. Aku terpandang je, aku terus rasa macam nak beli. Satu ni adalah Peanuts Mala. Peanuts Mala. Rasa kepedasan mala atau aku rasa kalau betul lah akan menyebabkan bibir dan lidah kita kebas kepedasan mala tu. Dan satu lagi adalah spicy Korean spicy chicken flavor coated peanuts. Dua-duanya adalah produk kacang yang diimport ni daripada Thailand. Produk ni daripada Thailand, tapi dua-dua ni ada halal daripada negara Thailand. Jadi untuk review kita hari ini, so aku rasa aku nak cuba mala dulu. Lepas ni kita akan review yang spicy Korean ini. Dia punya okey, daripada segi luaran dia ni, mala ni dia punya luaran dia kita nampak dengan background warna merah. Ada okey di sini chili. Mala ni ada sejenis oily spiciness daripada negara China. Daripada negara China, mala ni dia chili yang berminyak. So kalau kita pernah makan chili mala ni, memang dia memang sesuatu chili yang boleh menyebabkan kebas kepada bibir dan juga mulut kita. So kita cuba. Packaging ni memang cantik, dengan tin macam ni memang agak menarik. Berat dia 180 gram. Harga ni saat aku beli promotion, harga biasa RM6.88, tapi aku beli RM4.88 sebab ada promotion masa tu. So kita buka, cuba kita buka dia macam ni. Memang cantik, tarik aja dan terbuka. So inilah dia kacang yang disalut dengan tepung, lepas tu disadur ataupun disaluti dengan perisa mala ni, pedas, kepedasan mala ni. So kita rasa dulu, jangan buang masa, kita rasa dulu. Bismillah. Kat sini kita nampak ada cili kering yang letakkan bersama dengan kacang ni. Aku dah rasa kepedasan dia tu. Agak sedap juga kacang ni, rangup. Dan kacang dia yang penting tak berbau. Dari segi bau kacang ni, tepung yang menyeliti kacang ni, bau dia agak menyengat juga. Wow, agak menarik. Aku dah mula rasa dia tidak pedas. Dia tidak pedas, rasa macam cili api tu, tapi dia, aku dah mula rasa lidah aku dan juga bibir aku ni rasa macam sedikit kebas. Memang ada rasa kebas sedikit. Sedap. Kacang ni sedap. Masih boleh makan, tapi kau akan rasa lidah sedikit kebas di bahagian hadapan. Kita rasa pula ni perisa Korean spicy chicken flavor coated peanuts. Dia punya background warna hitam, ada gambar ramen. Sini ada ramen, dan seperti biasa gambar lelaki yang pakai macam kimono ni, macam baju taekwondo ni kat sini.
Dan ini adalah juga produk halal daripada Thailand. Packaging dia memang menarik. So kita buka. Dia sama eh. Okey. Yang ni bau dia memang seakan-akan ramen hot chicken flavor tu. Samyang hot chicken flavor. So warna dia agak merah-merahan. Nampak agak menyeramkan, tapi tak apa, kita try dulu. Nampak macam ada serbuk cili ya yang menyaluti tepung tu. Okey, pedas dia agak lambat dia datang eh. Kau akan dapat rasa manis dan lemak kacang tu dulu dan juga keraupan tepung yang menyaluti kacang tu. Dan dia datang dah kepedasan tu. Menarik. Wow. Yang ni agak pedas guys. Aku dapat rasakan seperti memakan ramen samyang tu. Dan dia telah attack bibir, lidah dan juga langit-langit. Serta kerongkong. Ya. Yeah. Yang ni memang agak pedas. Okay. Menarik. Jadi untuk rasa Korean spicy ni memang betul. Tak mengecewakan, memang pedas. Berat sama 180 gram. Dan dua-dua dia memang mempunyai kepedasan yang berbeza. Okay guys. Boleh cari di mana-mana pasar raya. Harga RM6 lebih. Kalau tak ada promosi, yang aku beli ni RM4 lebih. Dengan pembungkusan yang cantik macam ini, tak habis boleh simpan. Okay guys, aku rasa video kita sampai sini dulu. Siapa yang baru saja singgah di channel aku, jika korang suka dengan video ni, sila subscribe. Like, comment dan share video ni. Okay guys, kita jumpa lagi di next video. Di next review untuk produk-produk baru. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.